Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe guys, karena subscribe Anda adalah pahlawan di era modern ini. Oke guys, dalam perjumpaan kali ini saya akan mengadakan mukbang ya. Mukbang buah semangka yang menipu mata. Kenapa saya mengatakan buah semangka ini menipu mata? Karena kalau kita lihat dari luarnya saja, buah semangka ini warnanya hijau. Warnanya hijau, hijau dan bergaris-garis guys. Bagian yang terkena matahari. Lain halnya bagian-bagian yang tertutup gitu guys. Tertutup oleh sinar matahari dan warnanya ini bukan putih tapi kuning, kekuning-kuningan gitu guys. Yang terhalang tersinar oleh teriknya matahari, akhirnya warnanya itu kuning, bukan putih. Dan buah semangka ini menipu mata kita. Kita lihat dari luarnya saja, warnanya biru. Dan kita itu tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Warnanya itu apa? Apakah putih, merah, hijau, biru di langit yang biru? Itulah semangka yang menipu mata kita. Dan tidak banyak orang mengetahui isi dari buah semangka ini yang sebenarnya, kecuali orang-orang yang sudah ahli dalam bidang mengetahui isi dari dalam semangka ini. Hanya dengan ditepuk, orang tersebut sudah mengetahui isi dari buah semangka itu adalah orang yang ahli di bidang mengetahui isi dari semangka yang menipu mata ini. Oke guys, langsung saja kita belah biar hilang rasa penasaran kita, rasa gentayangan kita terhadap isi dari buah semangka yang menipu mata ini. Wah, ternyata merah guys, merah. Dan saya belum tahu dan belum mencicipi apa rasanya dari semangka ini. Apakah kecut, pahit, asam, hambar, manis, dan lain-lainnya. Coba kita makan ya guys. Kita rasakan. Apakah warna semangka ini warna yang menjadi idam-idaman selera saya, yaitu rasanya manis. Kita makan dan rasakan.
Allahumma barik lana.
buah semangka, buah sirsak, buah jambu dimakan mentah-mentah. Jangan sangka hatiku rusak karena cinta yang membabi buta. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.